sampean kepengin sugih nggih, kepengin gak kekurangan sama sekali sampean iring-iring setunggal ini. Jangan bekerja untuk diri sendiri. Apapun yang Allah berikan kepada kita, gunakan untuk orang lain dan lupakan. Untuk orang lain dan lupakan. Nek sampean iso berbuat apik, kerjakno berlalekno. Ojo terus, oh aku supir tak tulung aku, lah yo ilang meneh. Nek sampean iso tulung wong sugih, golek isi durung sugih. Tulung meneh ben dadi sugih. Sing kepengin sekolah kok sampean dhewe sekolah ben dadi pinter. Sampean ngono tok mlebu surga iki sia sampean. Mlebu surga iki sia. Dan di dunia sampean pasti akan karena Allah Ta'ala ingat. Nek cara kaya kula kepengin ngekekno banyu iki kepengin tak kekno wong nyuwun sewu sing teng wingi mboten. Kula njaluk titik iki lewat sapa? Oh nek lewat Mas iki mesti tok ngono. Nggih lho. Nek tak lewat kok Mas iki iso mesti tok. Ngono tak lewat kok iki ya entek dalan di dhewe ngono to. Nek Allah Ta'ala goleki wong sing iso ngetokno tok. Makane wong sing dikuni yo titipi terus. Sampai dititipi wong kesel pak, tapi tidak sampai dititipi Allah Ta'ala seneng. Kira apa tuh? Ini kutang. Kita ini paling hebat. Sekarang dia kan mau paketan gitu. Sampai tidak ngerti lah paketan apa nama. Jujuli paket-paket GNT gitu. Atau kantor pos di zaman tua-tua. Barangnya wah kayak tanpa ibu pak. Gak jadi saja. Gak jadi saja. Jika mau ngirim, tok mereka sudah terpercaya nih kantor pos itu mesti ngirim no barang. Kita ya seperti kalau kita biasa untuk ngirim-ngirim ya sampai siap-siap ke mana berarti Allah Ta'ala pasti akan menitipkan kepada itu cor buatan masalah kerja keras buatan nah, terus itu nah, akhirnya nah, merasa dia bekerja keras akhirnya nikmat itu menjadi ujian pada Allah bahwa ternyata wong iki dikei nikmat akeh dikei sugih kok gak tambah ilmu kok tambah bawa itu dari dia. Ya, gua nak bersyukur teman jika itu penyakit entek sampai utang-utang. Gimana betul? Karena merasakan kata kita kis niku ni orang tu bilang ni. Karena tidak ada niku, tidak ada nur hikmah dari Allah, tidak ada cahaya patut dari Allah. Kemudian juga tidak mempunyai tadi ini. Jadi tidak mempunyai petunjuk dari Allah sehingga dia tidak bisa membedakan mana fitnah, mana nikmat. Ya, kemudian juga nafsunya dituruti bahwasanya ini ya gara-gara kerja keras saya. Kan kata sing ngoten nggih. Nek kepengin sugih iki tuntunanku to Mas, pengalamanku ini lho. Sampeyan aja malas-malas, ayo kerja keras, sugih iki sampeyan lho ya. Iki berarti napa nih? Nafsu. Nggih, berarti nafsu kan gede awake. Lali nek ngene sampeyan ayo to kerja keras. Saya kerja keras tapi sampeyan aja lali nek metu mah bismillah. Jaluk pitulunge Allah Ta'ala. Aku iso ngene yo mergo ditulung, mergo mesti dikeki mbek Allah Subhanahu. Kan enak nuntunnya, kita baca. Jadi nomor satu kan Allah Subhanahu. Nah, ini akhir tahun awal tahun ya. Ini kita untuk dikatakan kalau manfi bidayat teman apa dalam sebuah ini tinggal kitab begini kitab misbah mudulah dikatakan bahwasanya. Man asyrafat bidayatuhu asyrafat nihayatuhu. Jadi nek wis awal tahun ngeten iki kok kita dapat cahaya dari Allah, insyaallah sampai segini akhir insyaallah diparingi cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua min alamatin nujuh fin nihayat arruju ilallah ta'ala fil bidayat. Tanda orang yang sukses. Jadi saya sebut sukses, ya, karena di sini pakai lafal nuju. Nuju niku najak niku sukses. Tapi sukses versi kita, ya, bukan versi umum. Sukses katanya tentang kitab Misbahul Ulum ini dikatakan man min alamatin nuju fin nihayat, tanda orang itu sukses di akhir umurnya arruju ilallah ta'ala fit bidayat. Nek gelem memulai dia untuk kembali kepada Allah di permulaan. Jadi kita niati ini permulaan kita di tahun ini. Mudah-mudahan dapat ridhonya Allah, dapat ma'unahnya Allah, dapat bantuannya
Allah, selalu dalam rahmatnya Allah. Kita nek mboten dirahmati Allah, kita mboten sinten-sinten. Nggih. Nek Allah Taala kok gak ngekeki rahmat kita, ngeten mboten nggih majelis ngeten iki nggih rasa-rasa. Nggih. Masih kadang cedek itu nggih rasa-rasa. Kadang sing ado kok ya dia. Napa sudah kok ya Allah Taala ngekeki rahmat disenengno disenengno. Lah kadang iki muga-muga ngeten iki nggih tandha selalu. Makane Kanjeng Nabi niku. Jadi, pun. Insyaallah kita lanjut minggu depan ya. Kanjeng Nabi niku menutup seluruh amal baik beliau sing kadang dicontohno iku mesti gurine ditutup dengan istighfar. Setelah salam Kanjeng Nabi nek salat niku tapi salam Kanjeng Nabi kebiasaannya baca astagfirullah Mas Tafirullah dan Adi Yaluk sepuluh. Nek iso amal baik untuk gurini ambek yuk sepuluh ya Allah. Syukur amal ini benar-benar rahmat teko engko. Dan saya minta maaf ya Allah. Kita itu agak pantas nemen gini ya mantun wudu. Dimana apa? Dimana mantun wudu? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika salihin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dikongkon wudu iku ibadah tapi tetap gurine dikengken istighfar. Kita alhamdulillah kalau kita kan biasaan kita duduk majelis ngeten nanti terakhir mudah-mudahan Allah tutup usia kita dengan husnul khotimah. Allah memaafkan kita, Allah mengampuni kita. Ini contoh sih mungkin cuma nih nggak usah kita ambil majelis ini dia dengan mungkin susu deh apa ini insyaallah kita lanjut ini ya kita lanjut di apa minggu depan tapi ngeten. Jadi kita wow misal kebetulan disanjangi kadang-kadang Allah Ta'ala niku ridho tekene seseorang dengan amal baik berusaha betul-betul karena Allah Ta'ala dalam hadis itu si mandakaroni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Barang siapa yang senang nyebut Allah di dalam dirinya maka kita akan disebut Allah di oleh Allah Subhanahu wa taala. Man dzakarani fi mala'in yang kita senang zikir Allah di tempat yang ramai dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Tak sebut jeneng-jenenge wong-wong pun dari keramaian dia lebih baik daripada keramaian ini. Sok sinten niku berarti malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita duduk majelis ngeten iki malaikat nutup. Disanjani niku malaikat niku nutupe sayapnya ini mulai tenggumingnya kan sampai tuk langit. Artinya kita sedang diangkat di dalam panggungan ini malaikat-malaikat. Malaikat ini panggungannya tengguming. Panggungannya tengguming malaikat. Terlangit, kita ditutupi untuk ditunjuk tempegen ahli langit. Kok kita itu isi takkan dosong gitu. Bukan yang lainnya, nah, saya tidak ketok gitu. Jadi injilnya motor yang ketinggalan itu benar-benar ditutup nih. Kan Kanjeng Nabi yang nyanjangi sahabatnya seperti itu karena Kanjeng Nabi tahu bagaimana ikan. Ya kan? Ya Allah Ta'ala ngomong dekat tuhufi malaik khairin minhu tak sebut nih dari perkumpulan yang lebih baik daripada perkumpulan yang manusia-manusia ini perkumpulan sini. Malaikat dan Nabi-Nabi yang ada di langit sana. Kita sedang seperti itu. Wa wasyiatumur rahmah dikai rahmat ya Allah. Tak begitu di untuk rahmat dan rahmat itu rahmat terbesar Allah Ta'ala di bumi ini Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita kumpul seperti ini Allah sedang menurunkan cahaya Kanjeng Nabi kepada kita semua. Mudah-mudahan mantap mengenai hati-hati kita semua. Kami menjadi cahaya kita semua untuk menjadi petunjuk. Oke, satu percerita lagi wonten kadang-kadang ya Allah maringi ridho dengan seseorang ibu. Allah Ta'ala di dudono bahwa iki kepingin mendekat Allah Ta'ala senang itu di dudono bahwasanya dia punya ada kadang-kadang itu kehebatan yang memang diparingi Allah walaupun tiangnya itu buat menjadi wali-wali yang kasih waktu itu keramat ya
Nggih. Nah, kramat itu boten masalah waline njaluk. Niku diparingi dipanini Allah Taala terus kadang-kadang waline niku isi. Kadang-kadang isi. Karena akhirnya apa? Orang itu memang betul-betul diridhoi dan disayangi Allah Subhanahu wa taala. Wanita seorang perempuan. Wali itu namanya Syakwana, Syekhul Syakwana. Wong wani itu ribet yang ini. Nek dipagi-pagi buat bawa-bawa alam karena paling di wong itu digigit. Namanya Syekhul Gajah Putra Lanang isek alit. Isek cilik umure iku sekitar 12-13 tahun. Semulai dari kecil di dalam bimbingannya ibu yang wali ini. Jadi bimbingnya dididik sama ibu yang wali ini. Sampai ahli ibadah senangnya tadi mengendalikan nafsu ini. Apa dididik terus kali ibu ini. Sampai suatu ketika itu ibu ini hebat. Anaknya mulai besar ngertos kehebatannya ibu ini. Terus aja buku. Jadi kan kok hebat waktu itu mbak aku diuruki. Nah, awakmu itu masih cilik, ijek cilik awakmu. Wis awakmu mulai kuai. Mergo tahta kerajaan, yaitu tahu mahkota, mahkota pangeran. Iku mesti dikekno sing uwong sing wis pas. Sing memang wis pantes. Nek dikekno uwong sing gak pantes kok salah. Makane awakmu pantesno. Sing sampean sampe iso dadi wong sing memang pantes dikeki mahkota. Nah sampean tentang apa keistimewaan gak usah takok wis awakmu sing ibadah mlaku terus wae. Subhanallah, anake iku lho giat. Nah, salat mboten iku giat anake. Tapi nek putrane iki nggih gadah kebiasaan niku dikengken madus kayu. Begini alas. Jaman kriyen nek alase ya mesti sik kakah binatang buas ngoten iki. Nah, anak ini mengendarai kerja. Lupa kerja waktu itu madus kajeng melapor. Begitu masuk tenggene tengah hutan, kata ranting-ranting mandap, ya deh. Mandap madus ranting. Di kelompok no, di tanah ini. Begitu pun diangkat kalau yang baik diseret-seret diangkatnya itu apa ditumpah no tenggene. Kerja ini dipadosi kerja ini gak ono. Lah kok ngawasi lu? Lah kok orang macan terus mangan ini kok tadi enak-enak mangan kalau jari-jari jadi dulu ini lu mau mau kurang aja ini macan di pewarang ini macan ini kok ini macan lagi mangan kok jadi parahnya harus ditampung ditampung oh ya bila Allah wah ya anjing-anjingnya Allah Ta'ala mesti pasukan Allah Ta'ala wah kita wasi awakmu saiki kudu ngangkat kayu dulu gue saiki mengaku ini kerja kan mengangkat kayu gue saiki mbok Bok macam ini, saya kalau aku tak hukum, aku cuma kata ini. Bagaimana macam ini, gue? Menurut mau pun enggak nurut. Ini mau rotot juga, kalau ini gue macam ini, gue. Terus, kayu ini juga ada macam. Terus makanya dituntun, gue tadi, gue. Ya bener, macam itu nurut sampai cok narkoma. Begitu cok narkoma, ya cok narkoma, ini tuh pemainan tutupannya. Cok, 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 cok. Assalamualaikum. Ibu ini maksud jawab. Waalaikumsalam, Matil Khalis. Siapa yang di luar? Anak al-fakir. Saya orang yang fakir. La rahmatir rabbil alamin. Saya orang yang selalu butuh kepada rahmatnya Tuhan seluruh alam. Dan Tuhan seluruh makhluk. Tanda ini lari ini. Letak, oh ya anakku. Ini bahasa-bahasa ibadah. Begitu dibuka ibu ini, kaget ibu ini. Loh. Lah kok macan dituntun bahwa ayo, mergo kelajene mau. Kaget iki cek. Tapi wong kuwi wis mati. Macan iki mesti wis mati anake wae nunduk apa meneh, Dek? Ibuke wong pangkate diwuri duwe. Cuma ibuke takok, "Ki ceritamu piye nak mamot?" Iki kayumu dokon sik, kayune dicoba. Coba ceritamu nak. Kula wau mados kacem Bu tenggene alas. Begitu saya mau ngambil membawa kayu, lah kok iki tak delok kok cedak ngono, lah kok dipangan kayu iki to, Bu? Ya tak tahu, tak sikap, tak kongkong, tak hukum, tak kongkong, gak apa-apa. Ayo, kok nurut, Bu. Terus mulia, sikap itu, ngomong ngaku, rono. Dan awakmu saat ini, wis pantes untuk mendapatkan mahkota. Artinya dia dapat pandangan sir dari ibunya seorang wali. Terus ambil ibu ya, bahwa saat ini awakmu lungo. Dikainkan lungo kali ibu ini, boleh guru. Apa, mursyid. Sing,
menunjukkan nanti ibu saya awakmu oleh saya kepingin lebih sekolah tak dua nojin kayak seluruhnya nih buka perbekalannya disiapkan kali ibu di kompon moro sebagai musik belajar belajar sampai jadi walinya Allah Subhanahu Wa Taala.